Halo teman-teman travelers, bertemu kembali dengan Ginas Traveling. Kali ini Ginas Traveling bakal ajak teman-teman travelers buat kulineran lagi nih. Dan kulineran kali ini kita bakal ajak teman-teman travelers ke Kota Majalengka nih. Nah, seperti biasa di spill dikit dulu nih. Jadi, katanya ada resto yang hidden gem gitu di Majalengka. Jadi penasaran kan kayak gimana sih tempatnya dan se-hidden gem apa, karena kayaknya sih jalurnya itu nggak di perkotaan banget nih teman-teman travelers. Buat yang penasaran, ikutin perjalanannya sampai-sampai dan videonya sampai selesai ya. Nah, sekitar 5 menitan lagi ini kita bakal sampai tempatnya. Dari jalan besar ini kita memang masuk ke gang gitu teman-teman travelers, yang pas banget satu mobil. Dan ini dia, kita udah sampai tempatnya. Nah, untuk parkiran mobilnya itu masih di pinggir-pinggir rumah warga gitu ya teman-teman travelers, karena memang ini areanya sih agak ke dalam gitu. Nah, itu untuk parkir mobilnya. Oke, kita udah sampai di Kampung Mertua yang lokasinya itu ada di Kecamatan Leuwih Munding, Kabupaten Majalengka ya teman-teman travelers. Kampung Mertua ini baru dibuka di September tahun lalu ya, tahun 2023, dan ini mengusung konsep resto yang memang modern tapi ada sentuhan tradisionalnya juga nih teman-teman travelers. Pas banget nih ke Kampung Mertua sambil bawa mertua. Ya, kemarin itu aku dan keluarga bawa mertua juga ke sini sekalian. Dan ini memang tempatnya enak banget ya untuk bawa keluarga atau mungkin nongki sama teman-teman juga cocok, karena yaitu dia, karena tradisional dan modern yang menyatu di tempat ini. Jadi pokoknya makan di sini sama siapapun jadi deh. Nah, ini dia untuk menu-menu makanannya. Dan untuk harganya ini tergolong masih ramah di kantong banget loh teman-teman travelers. Oke, kita pesen dulu ya makanannya. Nah, untuk pemesanan makanan ini langsung di area kasir dan kita langsung bayar ya teman-teman travelers. Pembayarannya juga bisa cash, bisa debit, atau bisa menggunakan kris ya. Nah, yang dimaksud dengan modern yang bercampur tradisional di sini itu masih ada area joglo dan area-area yang memang bawa ciri khas Majalengkanya ya teman-teman travelers. Di sini juga ada tempat makan yang pakai bangku-bangku besi gitu. Terus mejanya juga dari meja kayu ya. Di sini juga ada area untuk lesehannya. Dan untuk area ini paling cocok buat ngopi-ngopi di bawah pohon rindang nih teman-teman travelers. Gak nunggu waktu lama, pesanan kita udah mulai berdatangan nih. Buat teman-teman travelers yang mau makan di sini, ini bisa jadi rekomendasi ya yang kita pesan. Ini dia yang kita pesan, adalah nasi liwet sekampung. Emang kelihatannya buat sekampung banget ya. Ini bisa buat 4 orang ya teman-teman travelers, dan harganya murah banget, cuman 110.000 aja bisa makan nasi liwet dengan ayam, lalapan, dan sambal sebanyak itu. Nah, untuk rasanya gimana? Ini rasanya pas banget di lidah kita. Jadi sangat rekomen nih buat teman-teman travelers yang mau makan di sini, apalagi bawa keluarga, bawa mertua. Udah deh, paling cocok makan siang di sini sambil makan nasi liwet sekampung.
Nggak lupa pesan minuman yang segar-segar juga ya. Jadi nggak cuma minuman segar-segar, di sini juga ada kopi dan yang lain-lainnya. Teman-teman bisa pilih sesuai selera. Nah, udah kenyang enaknya kayak gitu tuh, kayak si Ade, enaknya tiduran ya. Dan teman-teman travelers, kita mau liatin fasilitas apa aja yang ada di sini ya. Nah, dari gapura tadi adalah jalan akses menuju ke musola dan toiletnya nih teman-teman travelers. Dan di area sini bisa jadi spot foto ya teman-teman travelers, karena ditata rapi banget. Nah, ini untuk toiletnya. Ada tempat wudhu dan juga tentunya ada musolanya ya teman-teman travelers. Untuk area di belakang sini juga ada beberapa pembangunan yang mungkin ini masih ada pembaruan lagi ya. Next, mungkin kalau ke sini lagi tempatnya jadi lebih luas. Oke, segitu aja video dari Ginas Traveling. Sampai ketemu di video Ginas Traveling selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.